Terima kasih kepada forum KEK ya, dan juga dokteran serta dan aktif keaktifan dari Pak Deputy dan juga Penaskek Pak Emma, sangat membantu sekali untuk cross border kita antar kementerian dan lembaga. Itu sangat membantu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi, dan kami optimis ini semua akan berjalan. Motor GP kita lagi masih apa namanya akan bangun street circuitnya mulai September ini, tapi kita masih juga membebaskan lahan-lahan enclave dan juga pendudukan-pendudukan HPL yang di area motor GP itu. Kita akan berkoordinasi lagi dengan semua apa namanya institusi yang terkait, termasuk juga dengan Pemkab dan Pemda. Pada saat ini terkait investasi di Tanjung Kelayang sendiri, itu sudah ada pembangunan dari pelaku usaha kami, selaku investor adalah dari Sheraton Hotel, yang itu sudah dari sisi investasinya sebesar 390 miliar kurang lebih, dengan room key sebanyak 182 kamar, yang akan target operasi kita di tahun ini di bulan Desember tahun 2019. Lalu sebagai pionir, pionir bintang 5 di Belitung dan juga pionir di KEK Tanjung Kelayang, diharapkan akan ada lagi dua investor yang akan mendatang setelah pionir kami ini, Sheraton Hotel. Kita serentak mulai dari infrastruktur sampai kita punya pelabuhan dan juga pabrik. Sampai hari ini sudah hampir 5 triliun. Jadi target investasi yang 36 triliun itu untuk sampai kapan, Pak? Itu rencana 5 tahun, tapi 2 tahun ini dalam waktu dekat kita sampai akhir tahun 2020 itu sekitar 15 sampai 17. Untuk apa aja itu, Pak? Bangun pabrik alumina, PLTU, gas station, waduk, red mark, infrastruktur lah.